Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama Hendra Plow Channel. Seperti biasa, Hendra Plow Channel di setiap harinya selalu berbagi informasi terkait berita informasi perkembangan seputar proyek Tebocimi Seksi 2 dan area lalu lintas jalan Sukabumi, Bogor dan sekitarnya di seluruh Jawa Barat. Hendra Plow Channel sekarang berada lagi di area Kampung Kebon Kabung, Desa Nanggerang, Kabupaten Sukabumi. Hari ini tepat di hari Senin tanggal 23 Januari 2023. Dan ini sekitaran pukul 6:30 ya para sahabat. Terkait progres pembangunan proyek Tebocimi Seksi 2 di area Kampung Kebon Kabung ini, seperti yang kita lihat hari Senin ini sangat sibuk ya para sahabat. Dari pagi sampai siang dan sampai sore hari ini masih terus dikerjakan ya. Namun terkait pengecoran seperti biasa ya para sahabat, tahap demi tahap seperti halnya di area Kampung Cijawa yang kita tadi sudah dari sana. Dan di sini pun sama ya para sahabat, di area Kampung Kebon Kawung pun pengecerannya tetap tahap demi tahap. Juga terkait kesibukannya di tiap titik, ada banyak kesibukan ya, dari mulai exit Parung Kuda, Simpang Susun dan area Cijawa beralih ke area Kampung Kebon Kawung dan terdekat area Tenjo Ayu. Juga tentunya di area progres Tebocimi Seksi 2 Jembatan Lembah Manggis. Yang berikutnya di area titik awal Tebocimi Seksi 2 yang berada di area jembatan lintasan MMC Lido ya para sahabat. Namun seperti biasa ya para sahabat, jangan lupa yang belum subscribe channel Hendra Vlog Channel, ayo subscribe dulu untuk mendukung channelnya Hendra Vlog Channel untuk lebih baik lagi dan memberikan semangat lagi berbagi informasi terkait berita informasi perkembangan seputar proyek Tebocimi Seksi 2 dan area lalu lintas jalan Sukabumi, Bogor dan sekitarnya di seluruh Jawa Barat. Nah, seperti yang kita lihat ini detailnya ya. Yang di arah bawah progresnya sedang dilakukan pengerjaan, dan yang ke depan itu area jembatan Cisesupan ya para sahabat. Nah, beginilah para sahabat situasi kondisi di hari Senin tanggal 23 Januari 2023 teruntuk area arah Sukabumi ya para sahabat. Dan kita akan melihat yang area arah Bogor Jakarta. Nah, teruntuk area Bogor Jakartanya seperti ini ya para sahabat. Tentunya masih di area Kampung Kebon Kawung, Desa Nanggerang, Kabupaten Sukabumi. Nah, beginilah para sahabat teruntuk yang area Bogor Jakartanya masih di hari Senin tanggal 23 Januari 2023. Baiklah para sahabat, seperti biasa Hendra Plug Channel akan memberikan salam-salam dulu ataupun kabar-kabar kepada para sahabat-sahabatku yang berada di kota Sukabumi maupun di luar kota Sukabumi, di seluruh Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, tentunya di Indonesia kita tercinta, maupun di luar Indonesia yang sering menonton channelnya Hendra Plug Channel terkait perkembangan dan berita seputar proyek Tebocimi Seksi 2 dan area lalu lintas jalan Sukabumi, Bogor dan sekitarnya di seluruh Jawa Barat. Dan saya ucapkan selamat sore, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Baiklah para sahabat, kita sudah menyaksikan informasi di area Kampung Kebon Kawung, Desa Nanggerang, Kabupaten Sukabumi terkait perkembangan area proyek Tebocimi Seksi 2 di hari Senin tanggal 23 Januari 2023. Oke,
Oke, sahabat, mungkin informasi kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Dan Hendra Vlog Channel izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.